Selamat sore rekan-rekan semua. Jadi hari ini kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sudah melakukan pengambilan keterangan atau interview dari saudari GL terkait dengan adanya laporan dari elemen masyarakat tentang video porno yang beredar luas yang menyerupai dirinya. Saudari GL pada saat pemeriksaan cukup kooperatif, yang bersangkutan juga didampingi kuasa hukumnya. Pada saat proses pengambilan keterangan, penyidik menanyakan 31 pertanyaan yang semuanya dijawab dengan baik, dan prosesnya juga berjalan selama 5 jam. Untuk saat ini kami rasa keterangan cukup untuk saudari GL. Ke depan kami akan mengambil keterangan lagi dari pihak-pihak terkait untuk membuat terang terkait dengan perkara ini. Dari pemeriksaan tadi sampai sekarang sudah. Untuk saat ini saudari GL masih kami periksa sebagai saksi. Ya, jadi ini masih sifatnya interview. Ya, nantinya dari keterangan saudari GL ini dan keterangan saksi-saksi yang kita ambil, nantinya tentu akan kami gelar untuk melihat apakah perkara ini layak untuk tidak untuk naik proses ini. Ya. Ada bukti yang dilampirkan, Pak? Itu karena terkait dengan proses penyidikan, saya nggak bisa sampaikan ya. Berarti 31 pertanyaan yang bukan 27 ya? Iya, 31. Ada bukti yang dilampirkan, Pak? Ada beberapa yang juga disampaikan, tapi karena itu terkait dengan proses penyidikan, saya nggak bisa sampaikan, ya. Jadi untuk sementara kami merasa keterangan dari saudari GL cukup, dan kita akan mengkapi keterangan dari pihak-pihak lain yang kami duga terkait dengan kami. Ya, pada GL-nya sendiri ketika proses apa itu jadi seperti apa? Kondisinya gitu, Pak? Mungkin kami rasa saudari GL pada saat diminta keterangan juga yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa memberikan keterangan dengan seluas-luasnya, ya, dengan sebebas-bebasnya, karena juga saudari GL pada saat diminta keterangan didampingi oleh kuasa hukumnya. Berarti tidak yang tertekan gitu ya, Pak? Soalnya tadi ketika dilihat tadi kayak yang tertekan gitu. Nah, itu sampai nangis terkait dengan asumsi ya, nanti silakan aja ya. Jadi untuk saat ini proses penyidikan berjalan dengan lancar ya, keterangan diberikan juga cukup jelas. Mungkin demikian ya keterangan dari rencana kami ya. Pemanggilan kembali ya. Kapan, Pak? Nanti kita informasikan ya. Untuk ke depan kami akan memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini. Apa aja, siapa aja, Pak, yang akan dipanggil, Pak? Pihak-pihak yang terkait itu, Pak? Ya, nanti kita sampaikan. Ya. Okay. Ya. Iya, untuk saat ini saudari GL kami periksa. Sebenarnya kami panggil untuk hari Senin, cuma dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh saudari GL, sehingga pemeriksaannya mundur jadi hari ini. Dan kami rasa alasan kenapa diundur hari ini masuk dalam pertimbangan hukum kami, jadi diakomodir untuk periksa hari ini. Ya.